Mas Jun, cukutin kayunya Jun, disoak Jun kue nek bandane, enggak bukatan kau lima nih. Gembor, gembor, wis gembor buah apalah, mending ngoli. Mas Jun, capi tangan nek. Aduh, lo bos, alhamdulillah dapat. Aduh, bos, bos, alhamdulillah dapat bos. Tuh Mas Junnya tuh yang mengikat itu Mas Jun. Aduh, repot temen di cangkrak ya Jun. Ya bos, cuma maning karo Pajar Juber. Rencana kita sama Mas Jun malam hari ini kita mau ngobrol bos, mau cari kepiting malam hari. Ini lokasinya di mana ini Mas Jun? Lokasi ngobrol kepitingnya tuh kalau boleh tahu. Lokasi ngobrol kepiting ini di kawasan wilayah Ambulu, perbatasan kali Ciberu. Ya begitu, begitu bos. Jadi ini bos, rencana kita mau ngobrol kepitingnya di lokasi masih wilayah kampung saya bos, kampung desa Ambulu, kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Ya jangan lupa subscribe bosku, tonton terus Pajar Juber. Ini sedang mengobor tengah malam untuk mencari apa itu seberkas kepiting atau lain sebagainya gitu. Oh jadi ini kata Mas Jun katanya tonton terus video Pajar Juber dan subscribe, jangan di skip katanya tuh. Kayak gini tahu sendiri petualangannya tuh sangat lumayan. Kayak gini bos, keadaannya nih, lokasinya kayak gini bos. Jalannya mana ya? Ini aja. Yut, lo nggak boleh ngobrol yut, aja diganggu. Ini motor balik ke arah sana putu. Pitingan dia. Itu ada piting tuh bos, ada kepiting. Nah, kena bos. Aduh. Aduh, Jun, rezeki Jun, tuh dapat bos, tuh dibuka Jun, buang kue nek sangrai. Aduh, bos, lumayan. Tadi mau di shot bos, cuman keburu mau kabur jadi nggak sempat di shot. Jadi langsung saya caduk bos. Untung kena bos, Mas Jun. Cukutin kayunya Jun, disoak Jun kue nek bandane. Enggak bukatan kau lima nih. Gembor, gembor, wis gembor buah apalah, mending oli. Mas Jun capi tangan nek. Aduh, lo bos, alhamdulillah dapat. Aduh, bos, bos, alhamdulillah dapat bos. Tuh Mas Junnya tuh yang mengikat itu Mas Jun. Aduh, repot temen di cangkrak ya Jun. Ini kayaknya nganu kertas ya di anu selempang kening pundak. Tuh bos lagi diikat kepitingnya tuh sama jagal ikan sembilang sama Jun. Alhamdulillah bosku, kita malam ini baru dapat satu ekor kepiting. Itu namanya kepiting apa Jun? Ya kepiting wajar, nyacam, cerimet. Cam? Ya, bukan cerimet itu. Itu wajar. Ya wajar gitu. Bukan cerimet. Ya jelas masih cerimet gini. Tapi itu kan 1 kilo ada berapa biji Jun kalau di kilo tuh? Ya, setidaknya ini ada 11. Enggak, 8 paling. 11-12 ini.
Enggak, biasanya 8. Ah, lu sih. Nah itu bos, kepitingnya lagi diikat bos. Itu kepitingnya lagi diikat oleh jakal ikan sembilang. Hari ini kita alhamdulillah memperoleh kepiting bos. Walau ukurannya kepitingnya enggak terlalu besar, tapi setidaknya pada malam hari ini kita memperoleh kepiting bos. Wes aja di sambung maning lah. Set bau guys, mending warna nyapit. Awas buat ini ya, ayo wes lempetakan lempet. Aduh, bos, buat buyut. Moga-moga nangi maning kepiting monster. Wes. Alhamdulillah dimasukkan ke kresek. Masukkan ke kresek, bos. Mas Jun, bandane. Kita cari lagi, bos. Buyut, muka-muka nama ning kepiting monster. Tadi waktu kita melihat kepiting, bos, mau di shot kepitingnya keburu mau kabur, jadi enggak sempat di shot. Kita langsung caduk saja. Kalau enggak langsung dicaduk, enggak bisa didapat, bos. Untung gerakan nyaduknya itu agak cepat, jadi kepitingnya tadi larinya kencang juga bisa kena. Alhamdulillah, bos, kita malam ini bisa memperoleh. Nah, kejun tinggal kak, bajunya butek abe kiki, bajunya agak robek, jadi tampaknya aku bajunya gede campur butek, jadi kepitingnya orang nampak jelas, oleh tampaknya lagi kepek abe kiki balong air robek, air lautnya lagi besar ya, jadi aku tampaknya mengkonon bos, airnya keruh. Jadi kalau ada kepiting di pinggiran tuh nggak begitu nampak jelas. Lock chair bos, weh. Lock chair, weh. Ikan mujair bos. Ikan mujair bos, cuma saya lempar lagi bos ya, itu ikan mujairnya saya lempar lagi bos, saya rilis kembali bos. Kepitingan dia bosku. Aduh, pasti jalannya licin bos. Jalannya licin. Tidak begitu besar ya Jun ya. Tadi mana Jun kepitingnya Jun? Kepiting wajar nih. Perempuan atau laki-laki Jun? Perempuan. Laki-laki apa perempuan ini? Perempuan nyacam gitu. Oh perempuan ya bos. Lemu. Nih tadi dapatnya kepitingnya segini bos ukurannya tuh. Cuma ya lumayan lah. Cuman ini juga tadi hampir lari bos, saat saya mau shot keburu mau lari, jadi langsung saya caduk, untung gerakan caduknya itu nyasarnya tuh rap lah, jadi alhamdulillah bisa kena. Ini kepiting ukuran 1 kilonya ada 7 ekor atau 8 ini, 8 ekor ini 1 kilonya atau 7 lah. Nah, lumayan ini gemuk bos, buat rebusan lah bisa. Oke, malam hari ini kita sama Mas Jun mau sudahan bos. Apabila tayangan ini kurang apik atau kurang bagus, saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Karena tahu sendiri bos, mungkin keadaan atau cuaca lah, hingga kepiting nggak pada keluar bos. Ini pun tadi sudah dapat muter-muter, sudah capek, kakinya sudah kendur, ini mau pulang bos. Alhamdulillah ini hasilnya bos. Hasilnya kepiting bos.
Neng. Lumayan. John, pegang John. Saya dan Mas John minta maaf apabila berburu kepiting menggunakan lampu pada malam hari atau ngobor hasilnya enggak sesuai yang diharapkan. Saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Jangan lupa bosku, tetap tonton terus video saya. Yang belum subscribe silakan subscribe. Yang sudah subscribe, tonton terus videonya sampai habis, jangan skip. Dan sebelum saya pulang, saya mengakhiri ucapan marhaban ya Ramadan. Mohon maaf lahir batin. Dan sebelum pulang, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, Jun. Salam-salam, Jun. Salamnya buat bosku ke semuanya. Jangan lupa subscribe, tonton terus Pajar Juber. Wassalam. Nah, bos, kita mau pulang bos, karena waktunya sudah malam dan kita sudah capek. Oke. Okay.